Kita sama sepatu rajut bagian sol. Usahakan jarak sol ini ke sini ini 1 cm, 1 cm ya, 1 cm ini jaraknya usahakan. Ini usahakan jadi rapi ya nih. Dan untuk sol kanan kiri juga usahakan lubang ini sama. Misal ini 50 lubang, yang sebelah juga 50 lubang ya. Kita mulai bikin bagian sol. Kita mulai dari luar bisa, dari luar sini bisa, dari dalam sini juga bisa. Saya mulai dari luar ya, di sini. Asal jangan dari depan sini ya, dari samping. Kita mulai dari sini. Satu lubang, dua SC. Tahan, perhatikan ini dipegang sebelah sini. Nah, begini, tarik. Tarik ya, nah. Sejajar ya, usahakan sejajar. Nah, ini sejajar dengan batas solnya. Baru 1 SC. Satu lagi, satu lubang 2 SC ya. Nah, seperti ini biar benang tidak numpuk. Nah, menariknya seperti ini lagi. Satu. Nah, perhatikan sejajarkan. Ini nariknya seperti ini biar lubang menghadap ke atas, enggak menghadap ke samping ya. Satu lubang lagi, terus satu lubang 2 SC. Nah, jajarkan lagi. Nah, ini tetap pegang ya, yang ini di dalam ini, yang si benang tadi pertama. Nah, seperti ini terus. Satu lagi, satu lubang, samakan. Nah, samakan ya, satu lubang 2 SC. Nah, terus ya, nanti ya, ini terus ya, ini nanti terus keliling jalannya sama, nanti ketemu di sini. Selesai kita. Setelah ini baru kita kaitkan di lubang yang nah, sini kita kaitkan di lubang ini yang pertama ya, sebelah sini yang pertama ini, lubang sini kita kaitkan. Kita pakai slip stitch. Ini terus sepatu kita putar ke kanan, kita mulai SC lagi. Tiap lubang kita masuki SC ya, tiap lubang sini kita masuki satu SC ya, tiap lubang satu SC, terus satu SC lagi tiap lubang ya, satu SC lagi, terus satu SC, terus satu SC. Terus nanti keliling sini 1 SC sampai ketemu di sini. Nanti kita kaitkan juga seperti tadi caranya kaitkan. Habis itu kita putus benang. Kalau mau putus benang, kita ambil kalau mau putus benang kita kayak ini dulu. Kayak ini. Nah, baru putus benang. Baru tarik ya. Kalau mau putus benang nanti ya. Udah, ini keliling ya satu-satu ya. Selesai kita bikin sepatu ini, bikin bagian pondasinya, bagian sol. Ini hasilnya. Nah, ini hasilnya, kita rapikan yang segini. Nah, kalau dia tarikannya lepas, dia ini akan rapi dengan sendirinya. Jadi harus tarikannya tuh sama semua biar enggak kendor, ada yang kendor enggak, ada yang pas misalnya kan ya. Jadi harus sama, nggak boleh kendor, nggak boleh kencang banget. Kita mau bikin bagian depannya ya, kita mau bikin motif apa ya, spike kalau nggak salah, motif tusuk SC dengan spike. Nanti ya kita ambil tengahnya seperti ini. Nah, terakhir yang nyentuh hakmen kita ambil tengahnya, berarti di sini ya. Di sini ya, antara ini dengan ini, berarti kita ambil di sini aja. Nah, di sini. Di sini kita kasih tanda juga bisa. Nah, ini, nah, ambil tengahnya ini.
ya, di tengahnya sini ya, di tengahnya. Kita mau melangkah, ini kan lubang yang ini sudah kita kasih tanda ya, berarti ini lubang sebelahnya kita hitung 1, 2, 3 ya, berarti lo 3 ke sini, 3 ke sini, jadi tambah 1, 6, 7 ya, jadi 7. Jadi kita mulai dari 1, 2, 3 dari sini, kita mulai dari sini kan, 1, 2, 3 dari sini ya, kita mulai. Nah, berarti 7SC. Kita mulai dari sini, kita mulai dengan 7SC. Nah, seperti biasa ini tempelkan ini sini kayak ini. Nah, kita ambil benangnya. Pakai SC masih 1 hitung ya. 1 2 3 4 5 6 7 7 ya, 7. Kita putar ke arah kanan, selalu putarnya sama ya, ke arah kanan semua. Terus kita mulai, perhatikan, kita mulai ini ya. Nah, ini kita mulai lubang pertama. Lubang pertama ini ya, ini lubang pertama ini. Satu SC juga, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita selalu berhenti setiap ada tanda sebelah sini, ada tonjolannya sebelah sini ya, ada tanda ini nah ya, seperti ada, nah seperti tonjolan, kita masuk satu lagi. Sudah berhenti, terus kita putar dulu ke arah kanan, baru kita selipkan benang. Selipkan, slip stick ya namanya ya. Slip ini kan ada, perhatikan ini ya, ini kan ada, kita masukkan ke lubang yang enggak ada benangnya. Ini kan ada ya, ini ya, sebelah sini kan, ini masuk ke sini ada ini ya. Nah, ini kan enggak ada ya, berarti dua lubang, 1, 2 ini dulu, nanti baru selanjutnya ya. Nah, lubang sini dulu, baru lubang sini nanti. Slip stick kita slipkan yang enggak ada benangnya satu kali, terus kita rapikan. Nah, rapikan, nah kira-kira, nah seperti ini, rapikan biar lubangnya sama ya, seperti sini. Satu kali lagi di lubang selanjutnya, nah rapikan lagi. Nah, terus kita akan mulai motif ya. Ini kan, perhatikan ini, perhatikan ya, berarti kita masuk ke lubang pertama ya, selanjutnya yang enggak ada benangnya. Kalau sebelah sini kan ada benangnya ini ya, ini kan masuk benang lubang sini ya. Kalau yang sebelah ini sih kan enggak ada ya, berarti ini kita masuk SC. Ini juga tetap SC, cuman harusnya kan kita ngambil di lubang sini, terus kita ngambil bawahnya ya, kita tusuk di bawah lubangnya ini, ini kita tusuk dari bawahnya. Ini namanya spike kalau tidak salah, seperti ini. Satu, nah selanjutnya SC biasa masuk ke lubang selanjutnya, masuk bawah lubangnya ini, harusnya kita masuk di sini, tapi kita ambil di bawahnya, di bawahnya sini ya, sini ya. Nah, sini, ini terus lagi, ini lubang biasa, bukan di bawahnya, tetap di lubangnya. Nah, sini harusnya masuk lubang sini,
Tapi kita ke bawah lagi lubang sini. Nah, bawah. Nah, seperti ini. Terakhir. Nah, ini kan terakhir ada tonjolannya ini ya. Nah, lalu kita yang ada tonjolannya ini kita masuki SC biasa ya. Agak susah yang ada tonjolannya itu, hati-hati ya. Baru kita selipkan. Kalau bagian sini kita nggak usah putar dulu ya, kita langsung selipkan slip stitch satu kali, lubang selanjutnya satu kali lagi, baru kita putar. Putar, kita mulai lagi. Nah, kalau ini nih kita mulai lagi per lubang, kita kasih SC semua ya. Jadi lubang selanjutnya ya, nah per lubang kita masuki SC semua. Ini terus SC semua ya. Ini namanya mungkin motif spike. Cuman dengan SC, spike SC. Seperti ini. Nah, selalu ada tonjolannya nih, ada kayak garis strip ke atas kalau tidak salah ya. Nah, ini kita selalu berakhir di situ ya. Baru kita putar. Nah, putar ke kanan. Baru kita selipkan dulu ke lubang selanjutnya, lubang yang benar-benar enggak ada benangnya ya, lubang itu tuh kalau namanya ya. Lubang selanjutnya kita, lubang baru selanjutnya slip, kita selipkan satu kali. Satu kali, dua kali lubang selanjutnya. Jangan satu lubang ya, lubang selanjutnya terus. Nah, perhatikan, ini sudah jadi motif ya. Perhatikan, nah, ada 1 2 3, ada 3 motif ya. 1 2 3, sini kan kosong, berarti kita hitung dulu. Kayak misalnya ini nanti kita di sini, perhatikan, nanti di sini kita bikin motif. Nah, harus sejajar ya nanti ya, harus sejajar, nggak boleh berat, nggak boleh beracak. Di sini kita motif, di sini kita SC, di sini berarti motif, berarti motif di sini. Kita mulai motif baru langsung ke bawahnya, langsung sini. Nah, ke bawahnya langsung. Nah, kita sini. Ini SC. Nah, perhatikan, kita harus sejajar di motif ya, kalau mau bikin motif. Misalnya motif terus SC terus, nah ini, nah ini kan motif. Nah, sini berarti kita masuk lubang yang di sini. Satu. Nah, di sini SC. Nah, di sini motif. Motifnya harus searah, sebalik. Jangan, enggak boleh kalau beraturan nanti enggak kelihatan motifnya. Jadi harus tersusun rapi. Nah, di sini, nah nanti kelihatan kok motifnya nanti. Nah, kayak spike ini namanya. Nah, terus nanti ya. Nah, ini. Nah, sudah selesai. Berarti ini kan ada tonjolannya ini ya. Belah sini. Berarti kita ini bikin motif. Jadi harusnya di sini kita ambil di sini, di bawahnya. Di bawahnya lubangnya lagi. Nah, seperti ini. Baru kita selip lagi, nah, lubang baru lagi. Nah, baru kita putar. Nah, terus caranya sama seperti tadi ya, caranya sama, ambil satu lubang SC, satu SC, nanti kesini lagi, sama jalannya ya, sama jalannya. Selesai bagian depan ini, kita ambil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 motif ya. 9 motif ini, 9 motif balik SC. Nah, di sini ini kita tarik, kita masukkan benangnya.
kita kunci ya biar gak lepas benangnya. Nah, tarik. Nah, terus kita ambil benang baru. Kita mau kombinasi warna. Nah, di sini. Nah, di lubang yang tadi, di lubang yang ini kita masuki. Masuki hakpen kita. Ya. Masuki hakpen kita seperti ini. Kita ambil benangnya. Ini benang di sini, ini kaitkan di sini. Nah, kita tahan pakai tangan sebelah sini. Seperti ini. Nah. Ini masuk. Satu kali kan ya. Terus kita masuk ke lubang sini. Perhatikan motifnya, perhatikan motifnya. Ini tetap masih satu kayak jalannya. Satu aja di lubang yang sama. Ini nah motif ini motif ya. Di motif jalannya sama ya. Jalannya sama seperti ini bikin ini. Cuman kita ganti benang aja. Kita ikuti aja motifnya. Nah, ini motifnya mau motif mas motif motif spike SC. Nah, ini kita kalau bisa ini kita kaitkan ya biar rapi benangnya ya. Nah, kita masukkan. Nah, kita kunci. Nah, seperti ini. Seperti ini terus ya caranya sama ya seperti ini, cuma kita ganti benang aja caranya sama sampai 3 kali kalau nggak salah ya. 3 motif. Kalau nggak salah 3 benang ini 3 kali jalan. Nanti seling. Habis ini kita seling lagi satu. Satu kayak gitu ya. Ini ke sini muter sini, terus balik lagi ke sini, ganti warna coklat ini, puter lagi ke sini, balik lagi. Ini lagi satu kali sesuai selera sih ya, sesuai selera. Yang penting ini buat mau buat apa namanya kombinasi warna aja sesuai selera. Jalannya sama ya, jalannya sama, cuman ganti benang aja. Terserah mau berapa motif di sini nggak apa-apa ya, mau 3, tapi kalau bisa diseling ya. Habis ini coklat udah, terus gold kuning, anu coklat lagi, gold lagi kayak itu. Jadi bagus hasilnya. Selesai ini ya bagian depan seperti ini. Nah, ini motifnya. Seperti ini ya. Nih. Motifnya lihat. Motifnya ini. Terus ini kan selesai sampai ke sini ya. Kita mau ngelilingi ini satu kali pakai SC. Ngelilingi ini tiap lubang. Ke sini nanti. Nah, di sini nanti. Nah, di sini nanti kita putus benang. Pakai SC ya, satu SC ya di tiap lubang. Ini lubang yang pertama kita masuki ya. Ya, yang ada ininya. Enggak apa-apa kita masuki lubang ini. Lubang. Nah, lubang ini kita masuki 1 SC. Satu SC ya tiap lubang. Tiap lubang 1 SC terus. Terus ini masuki setiap lubang sampai ke sini nanti. Kita putus benang. Perhatikan di ujung tumit ini, kan ini kayak gini ya. Sebelah sini kira-kira ya, kita ambil perhatikan sebelah sini, lubang sebelah sini kita masuki 2 SC. Nanti yang sebelah sini kita masuki 2 SC juga. Yang sebelah sini 2 SC. Jadi kita ambil kira-kira aja. Sebelah sini ada yang 2 SC. Nanti tengah-tengah sini 2 SC, 2 SC satu lubang ya. Di sini juga 2 SC satu lubang. Ini ya, biar tumitnya enggak biar ngepas apa ya, biar enggak terlalu sempit masuknya nanti ya. Perhatikan sebelah sini, ujung sini 2 SC satu lubang, tengah sini 2 SC satu lubang. Pinggir sini 2 SC satu lubang. Sampai di sini ya. Ini terus kita putus benangnya di sini ya. Ini kita putus benang. Ingatkan ya, kalau setiap kita putus benang kita bikin rantai satu. Nah, kita putus benang. Tarik. Kencangkan. Ini cara tip mau putus benang. Ngunci jadinya sini ya. Terus kita mau bikin ini ya, bikin belakang sini ya. Kita mau ambil berapa langkah dari depan sini berarti 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 kita ambil lubang itu mundur ya, 12 ya. Yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Di sini kita 13. Kita mulai ya. Sepuluh ukuran ke sini, tergantung selera sih sebenarnya. Misalnya ke sini 10, nanti kan kita mau bikin ininya ke sini, nanti mau maju lagi masanya ya. Jadi tadi berapa dari sini ya, hitung ya, dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini batasnya nanti ya, batas ininya. Karena kita mau biar ini agak nungging, jadi saya mundurkan lagi, saya mulainya lagi baris ke 3. Ini kan 10. 1 2 3 berarti dari sini. Sini ya, dari sini ya. Nah, sini kita mulai. Kita mulai sini. Kita bikin rantai, bikin SC dulu keliling. 1 2 keliling ya, SC ya, keliling nanti sampai sini ya. Nanti sini kita ambil dari sini, berarti 13 ya, ke sini ya batasnya nanti 13 dari hitungan dari sini ke sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Nah, sini kita nanti berhenti di sini 13 dari lubang sini pertama sini. Di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Nah, di sini nanti kita berhenti bikin SC-nya. Nah, sampai di sini kita putar balik, putar ke kanan, kita ikuti. Nah, lubang selat ini kita masuki SC ini kan. Nah lubang ini kita masuki SC lagi. Nanti sampai sini ya, berhenti dulu nanti. Sampai ya di sini kita berhenti, yang ada tonjolannya berhenti. Kita putar sini dulu, putar. Nah, terus sepatu, terus kita kaitkan. Kita kaitkan lubang pertama. 1 2 kali ya. Terus kita mau mulai motif. Kita bikin, kita masuk lubang pertama SC. Nah, motif ya di bawah ya, harusnya di sini, tapi kita ambil di kesini bawahnya lagi. Terus motif SC, motif SC, motif, dan seterusnya nanti berhenti di sini, nanti berhenti di sini ya. Nah, sampai di sini berhenti, yang ada tonjolan sampai ya. Terus kita kaitkan satu lubang selanjutnya. Satu, kita slip 1 kali 2 kali. Terus kita putar, terus kita ambil EC satu-satu tiap lubang. Kita bikin EC satu-satu tiap lubang sampai sini, yang ada tonjolannya juga nanti ya. Sampai sini berhenti dulu. Nah, sampai kita di sini ya, sudah selesai ya. Kita kaitkan ke sini, kaitkan ke lubang selanjutnya pakai slip. Rapikan ya. Masuk benang, hati-hati, harus masuk semua benangnya biar rapi. 1 2 terus kita mulai. Nah, nanti kan dari sini kita mulai terus ya.
mulai terus ke atas terus ya, dari sini ya ke atas terus ya, seperti ini nanti. Nah, terus seperti ini. Saya contohi satu baris ya, biar enggak lupa. Saya contohi satu baris. Kita bikin motif lagi ya. Ini kan sudah motif. Ini berarti ini motif, ini SC. Ini motif. Berarti sini motif, kita masuk motif. Ngitungnya kayak gitu, ngitungnya dari samping. Soalnya samping yang kelihatan motifnya sudah ya. Satu motif SC. Nah, ini pas kan ya motif. Motif harus sejajar ya. Nah, terus nanti sampai sini ya. Terus nanti sampai sini. Sampai sini masih kita kaitkan. Sini sekali. Ini lagi. Nah, sudah. Terus kita putar lagi. Putar, ikuti per ini satu SC ya, nanti ya. Nah, nanti sampai sini, sampai sini berhenti. Nah, sampai kita di sini. Nah, setiap itu selesai, kita selalu yang ada tonjolannya di sini ya, ujung sini kita putar. Nah, selanjutnya kita ikuti terus, jangan ngambil lagi, berarti soalnya kita mau naik ke atas ya. Itu terus, berarti tiap lubang ini kita ikuti. Ini motif, ini motif, ini motif ya. Ini SC, ini berarti motif. Ini berarti di sini. Satu, sini, ini SC, ini motif. Lihat ya, ini motif. Terus nanti ya. SC motif, SC motif, SC motif, motif sampai sini nanti, sampai sini nanti ya. Nah, sampai di sini kita nggak ambil lagi sini ya, soalnya kita mau naik. Nah, ini terus kita putar, kita kasih ini satu SC, terus baru kita putar, baru kita bikin satu SC dikasih terus, nanti terus SC. Nanti sampai sini ya, sampai sini, sampai sini pun nanti sama ya jalan seperti ini. Ikuti per ini sama ya jalannya ya. Sampai nanti kita ambil berapa tergantung tingginya ya. Ini saya ambil 1 2 3 4 5 6. 6 motif sama nanti ganti warna. Nanti ganti warna, nanti kita ajari lagi, nanti ganti ininya. 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai kita di sini, sampai ya. Terus nanti kita mau ganti benang, kita bikin motif 1 ya. Kita bikin motif 1, motif. Nah, seperti ini. Kita bikin motif, sudah kita bikin 1. 1 rantai, terus di sini kita masukin 1 SC. Nah, satu SC. Nah, ikuti motif ya ini ya, ini berarti satu SC lagi. Nah, angkat. Nah, ini baru motif. Ikuti ya motifnya ya. Nah, terus benang kita putuskan dulu, yang ini cok, yang emas kita putuskan, yang ini kita putuskan. Terus ini kita bawa ya benangnya ya, biar rapi. Satu SC. Nah, terus ya sampai sampai sini nanti. Nah, sampai sini nanti ya. Jalannya nanti ke sini lagi, jalannya sama seperti pertama. Sampai ini di sini. Terus kita balik ya. Di rantai satu kita balik. Putar, ikuti lagi per lubang pakai SC. Nanti pakai SC nanti sampai sini. Nah, sampai kita di sini sampai ya. Terus kita bikin satu rantai, terus kita putar, putar. Nah, sini satu kali lagi SC, jangan bikin motif ya, tapi SC terus, SC terus. Sini, ini bikin SC terus dari sini ya, SC terus sini sampai sini, sampai keliling sini, ambil satu-satu
Terus ini nih sini nanti ya, sini. Nanti sampai sini. Sampai sini kita putus benang. Sampai sini kita putus benang ya. Ini nanti ambil satu-satu ya lubang ya. Di list namanya tuh ya. Kita ngelis. Nah, sampai sini nanti ketemu ya. Kita muter sini terus satu-satu-satu-satu. Satu aja, satu aja. Nanti ketemu di sini baru kita putus benang. Nah, kita ya di sini sudah selesai ya. Nah, sudah selesai kita kaitkan di sini. Kita selipkan. Baru putus benang. Ambil rantai satu, putus benang. Putus benang. Terus kita mau bikin tali ininya ya. Ini kan bisa dicopot. Nah, tali ininya. Kita mau bikin tali ininya. Kita mulai dari sini ya, berarti ya. Dari sini. Nanti kan ke sini deh, kan? Berarti dari sini. Kita ambil. Ini tadi nggak putus benang juga nggak apa-apa sebenarnya, tinggal ngelanjutin ke sini. Cuman ini biar ini. Nah, ya ini benar. Kita ambil berapa ya? 1 2 3 4 5 5 SC kita ambil. Ini berarti hitung ya. 1 2 3 4 5. Dari sini kita mulai. Dari sini kita mulai. Tiap lubang satu ya, ini masukkan. Nah, rapi dia. Dua. Tiga. Empat. Lima ya. Kasih satu aja lagi, satu rantai baru putar terus ini ya sampai berapa ya nanti ya. Kalau panjang sebenarnya menurut selera ya, menurut besarnya kaki sama besarnya ukuran sepatu ya. Karena ini pakai sepatu nomor 36 mungkin agak dikit nanti panjangnya. Ini harus 6-5 ya, terus sambil hitung ya, kadang suka lupa. Misalnya satu rantai kita hitung satu ini ya, satu dua tiga empat lima, bikin rantai lagi satu, putar lagi terus nanti ya sampai panjang yang diinginkan nanti ya. Nah, sampai kita di sini saya hitung ini 9 ya, 9 motif ke sini 9. Kita mau bikin lubang kancingnya seperti ini. Ini sudah satu rantai, kita masuk satu eceng lagi di sini. Kita bikin 3 rantai. 1 2 3. Kita masukin di sini. Lubang terakhir masuk ini. Seperti ini. Terus kita bikin satu rantai, terus kita putar. Kita putar, kita masukin satu di sini. Terus di sini kita kasih 3 SC. 1 2 3 ya. Terus sini masukin satu lubang. 1 SC ya di lubang ini. Kita bikin satu rantai, kita putar lagi. Nah, lubang satu lubang sini lagi masuk. Dibikin 3 rantai lagi, 1 2 3. Masuk lubang terakhir sini. Masuk lubang terakhir. Awas ya, salah lubang. Masuk lubang terakhir. Ini satu rantai kita putar. Masuk satu rantai sini, 1 SC. Dalam lubang ini kita kasih, dalam lubang sini kita kasih 3 SC. 1 2 3. Masuk lubang sini terakhir 1 SC. 1 SC. Satu rantai kita putar, kita bikin 3 lubang sini ya. Ini 1 SC, 3 rantai. 1 SC lubang terakhir.
satu rantai kita putar masuk masuk lubang ini ya, belum masuk di lubang sini ya, masih masuk lubang ini, lubang selanjutnya ini satu SC, baru masuk di lubang sini kita masuk 3 SC, 1 2 3 ya. Masuk lubang terakhir ini 1 SC, lubang terakhir ini ya 1 SC. Ini sudah bikin satu rantai, kita putar lagi terus kita pengurangan biar menjadi menjadi lancip luncip ya, masuk ke lubang kedua ini kan harusnya di sini tadi masuknya ya, ini masuk ke lubang sini 1 SC, ikuti per lubang 1 SC lagi, 1 SC lagi, 1 SC lagi, sini putar, bikin rantai dulu baru putar, masuk ke lubang kedua, ini kan 1, 2 ikuti per lubang, bikin rantai 1, putar lagi masuk ke lubang kedua lagi sini, ikuti terus. Nah, jadi luncip dia kan. Nah, seperti ini. Jadi, seperti ini. Satu rantai lagi. Putar lagi lubang kedua. 1 2 Sudah selesai. Nah, sudah luncip ya. Dan ini luncip. Baru kita ini potong putus benang seperti ini. Nah, jadi ini, nah ini rapikan ya, ini rapikan, rapikan masuk ke dalam, rapikannya masuk ke dalam ya, ya rapi. Nah, masukkan, selipkan di antara lubang ini. Nah, ini masukkan, selipkan ya di antara lubang ini. Nah ya, sini pokoknya rapikan ya. Nah, seperti ini. Nah, sudah selesai. Nah, selesai. Lalu nanti sini kasih kancing. Nah, seperti ini. Nah, ini kan lubang ya, jadi lubang deh ya. Nah, sini nanti sini kancingnya pasang di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini sebenarnya kancing biasa ya, bukan magnet, bukan apa. Nah, lihat. Nah, kayak kancing baju dia, cuman nah pasang di sini, kita jahit pakai tangan di sini, dijahit ya di sini ya. Terus selanjutnya mau kita mau bikin ini bagian ini biar ini masuk ke sini kan nanti. Nah, bagian ini ya kita mau bikin ya, kita mau bikin sini ya, kita hitung ini ya, ini ada berapa lubang ini tadi saya hitung 32, kita bagi 2 32 30 33 tadi kita bagi 2, berarti taruhlah yang satu ini nih, berarti 32 bagi 2 16, berarti sisa satu, yang satu ini buat buat tengah 16, hitungan ke 16 kita 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, berarti di sini tengah-tengahnya karena tadi lebih sisa satu ya. Nah, di sini tengah-tengahnya kita mau bikin ke sini 7 ya, 7 lubang. Berarti ke sini 3, ke sini 3. Jadi kan 7. Ya, 7 dengan tengah ya. Hitung 1 2 3. Nah, kita mulai dari sini. Jadi ke sini 7 ya nanti ya. 7 SC ya. Seperti ini. Bikinkan ini 1 ya. 2 3 4 5 ini kaitkan ya, 5 6 7, bikin rantai putar, ikuti lagi, ini kan sudah 1 tadi rantai ya, 1 2 3 4 5
Ini nanti bikin berapa ya? Sebentar ya. 1 2 3 4 5. Bikin 5 motif nanti berhenti dulu. Perhatikan ini sudah ya. Ini 1 2 3 4 5 sebenarnya. Apa namanya? Tergantung kaki si ukuran, terserah nanti ya. Ini karena saya ambil karena pasnya 5 ya, 5 motif ya. Ini bikin sampai 1. Terus biasanya kita ambilkan dari sini ya. Ini langsung tembus ke sini ya. Terus kita ini nih sebelah sini mau nanti kan mau buat lengkungannya ya, mau buat ininya, nah biar ada tandanya nanti kita sambungan di sini. Jadi mulai yang motif 5 kita masuknya dari sini. Ambil depannya aja. Ambil depannya seperti ini. Nah, buat tanda nanti ke situ. Nah, itu nah seperti ini. Harusnya enggak masuk semua ya, biasanya masuk semua ke sini ya. Ini enggak. Kita ambil sininya nah. Kita ambil depan sininya aja, kita ambil depannya nah. Seperti ini nah. Seperti ini ya. Seperti ini. Terus ini ya. Terus kita ambil. Cuman bagian sini aja yang kita ambil depannya aja ya. Terus kita bikin rantai 1, kita putar. Nah ini kan kelihatan ya. Nah ini ada kelihatan tanda, nanti kita sambungan buat bikin masukannya ya, masukan tali ya. Ini tetap seperti biasa, 1 sampai berapa ya, 1 2 3 4 5 6 sampai 6 motif nanti ya, nanti sampai 6 motif. Nah selesai. Ini cara penyambungannya, ini seperti ini penyambungan ini. Nah ini kan sampai sini ya. Nah ini kan ada tanda ya. Nah seperti ini. Nah, lain sendiri ini kan ya, kita masuki, kita pertama masuk ke sini dulu, kita bikin SC, langsung SC ya. Nah terus ini, nah ini, nah ada tanda sini ya. Nah ini kita masuki tiap perlubang ya, perlubang. Pakai SC bisa, pakai slip bisa ya. Nah berlubang nah. Nah terus berlubang, berlubang, ambil garis yang pinggir ya, lubang yang pinggir ya ininya. Selesai. Sekali lagi nah. Sudah selesai, kita bikin rantai 1, putus benang. Tarik, kuatkan, masuk ke dalam sini biar rapi. Ini nanti masuk ke sini, selipkan di antara ini. Nah seperti ini jadinya. Nah seperti ini jadinya nih ya. Nah tanpa ini kan, tanpa jahitan tangan kan langsung rajut semua. Ini nanti baru kita masukkan ke sini. Nah, seperti ini. Masukkan. Nah, seperti ini masukkan. Kita bikin tali di sini. Kita bikin kancing. Kancingnya bisa masukin di sini, lubang. Ya, jadi ya seperti ini sudah. Nah, seperti ini jadinya. Nah, seperti ini. Selesai ya, sudah. Selesai, tinggal masang kancing di sini. Caranya bisa ya, masang kancing kan seperti jahit biasa yang jahit tangan ya. Nah, sudah pasang kancing di sini. Nah, cantik. Nah, seperti ini jadinya. Nah, selesai.